Oh my god, mereka dari dimensi mana? Gila, ganteng-ganteng banget, cok. Sumpah, kalau kayak gini caranya sih, gue makin rajin ke kampus. Eh, itu bukan yang anak-anak SMA Sakura ya? Serius mereka satu kampus sama kita? Ih, seneng banget. Fix, itu mereka. OMG, seneng banget. Jadi gampang nih buat deketin mereka. Ih, jadi gak sabar deh. Aduh, bebe-bebe Pako. Loh, itu bukannya anak-anak cewek SMA Bintara Jaya ya? Ngapain mereka ngeliatin cowok-cowok? Yuk, kita samperin mereka. Yang baju hitam pokoknya punya gue. Permisi. Hello. Lo jangan langsung pada kecantikan deh. Mau ke pas-pasan aja belagu. Iu. Cowok yang pakai baju hitam itu cowok gue. Ngerti? Ih, siapa sih lo? So kenal banget. Lagian lo ada bukti kalau cowok baju hitam itu pacar lo? Mimpi jangan tinggi-tinggi, mbak. Nanti jatuh nangis. Minimal ngaca. Cuaks! Hello! Gue sama cowok baju hitam itu udah dijadinya dari kecil. Jadi lo gak usah berharap deh bisa deket sama cowok gue. Lah, baru dijodohin kan? Belum juga nikah. Jadi masih bisa ditikung lah ya, bestie. Yuk guys, kita pergi dari sini. Males sama orang-orang sokap, ganggu banget. Omongannya kayak jamet, yuk. Yo, mat. Bapak lo no, ngejamet. Emang agak pacar lo ya, Sil? Bisa nggak? Kalau gue lagi ngebahas ini, nggak usah diperjelas. Gede-gede dongok lo. Yaelah, mangap. Nih, mangap. Mulut lo bejigong ya, Ge? Gila. Andai saja aku bisa genggam duitmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Kalian bisa ngapain? Kalau mau banget. Nih, nungguin si Karin, dandannya 5 abad. Sorry guys, biasa cewek. Yuk masuk. Sebentar lagi ujiannya dimulai. Kumanamukan sosok seperti dirimu duit. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Anjay, ajen cok. Bareng. Ini anak bener-bener ya. Hai, Bebe Sheila. Astagfirullahaladzim. Ini lagi. Apa sih? Babe. Muka lu tuh kayak orang ogep. Kok kamu gitu sih, Beb? Kan kemarin kamu peluk aku waktu di prom night. Anjis, guys. Harus diabadikan nih. Heh, kan si anak mut. Lu jangan macem-macem ya. Apa-apa? Tolong abadikan. Tenang aja, Bestot. Tanpa lo suruh gue udah lakuin kok. Beb, setelah ini jalan bareng yuk. Udah dibilangin jangan manggil gue, Beb. Tuli lo ya? Please, Beb. Mau ya? Kalau kamu gak mau, nanti aku nangis nih. Ih, kenapa sih? Harus ada lo disini? Ji,
gue titip HP sama lo ya, mau ke kamar mandi dulu. Ya udah, mending dititipin ke gue aja, nanti kayak kejadian kemarin lagi, baru aja sebulan HP udah hilang, dasar pikun. Ini cewek-cewek pada kemana sih? Ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales. Dimas. Dim. OMG, ini agak kan? Aduh, temen banget dia buat SG. Biasanya akunya sepi banget gak kayak kuburan. Sekalinya pas bikin hati gue meleleh. Gimana gue gak tergila-gila coba? Baby paku. Kenapa, Ra? Dim, gue mau ucapin terima kasih karena waktu itu lo udah nolong gue. Maaf banget ya baru sempat bilang sekarang. Soalnya waktu itu gue lagi sibuk-sibuknya urus buat acara kelulusan. Dan lo tahu kan gue ini lupa banget. Maaf banget ya, Dim. Sama-sama. Sangat serak, kayak sama siapa aja lo. Ya tapi tetap aja gue gak enak, Dim. Sebentar. Halo? Woi, Ra, lo di mana? Gue masih di halaman kampus. Kalian di mana? Kita di depan. Ayo cepat. Oke, OTW. Dim, gue duluan ya. Udah ditungguin sama teman-teman. Sekali lagi, makasih banyak ya, Dim. Iya, sama-sama. Hati-hati. Coba lihat, kesel banget gak sih? Ini jadi makin cinta deh, agakku. Mereka lagi ngomongin apa sih? Nah, setelah itu langsung gue selain lagi sama Sakura, woi. Hai. Duh, gak nyangka ya kita ketemu lagi. Emang ya, kalau jodoh tuh gak kemana. Bisa aja lo ketul kebo. Hai, kenalin. Nama gue Livi. Kalau lu siapa? Lah, kok pergi sih? Lu juga dijawab. Emang enak. Kalian lagi. Ngapain sih ngikutin kita terus? Pikir risih tau gak? Iyo, pede banget. Ngapain juga coba kita ngikutin kalian? Siapa lu? Seleb gue ikutin. Cih, gigi. Yo, biasa aja kali muka lu. Oh ya, setelah ini mau kemana? Kalau pulang bingung banget mau ngapain. Jam 2 nanti kan ada tanding bola di Stadion Sakura. Kita nonton itu aja yuk. Iya kah? Baru tahu gue. Ya udah, gas. Loh, ini mereka yang tanding. Fix, ini bukan suatu kebetulan tanpa alasan. Gak sia-sia kita datang ke sini, guys. Semangat, guys. Kalian pasti bisa. Agakku, semangat. Farel, Aldo, Aga, Benji. Semangat.
aku. Enggak, kamu pasti haus kan? Nih, aku bawain minum. Oh, jadi namanya Aga. Lo apa-apaan sih? Orang gede duluan juga. Lo yang apa-apaan, Ege? Ngapain coba bawain minuman ke calon-calon gue? Apaan sih lo? Gajet tau gak? Aga, ini aku bawain minum. Sorry, gak usah. Permisi. Padahal ngapain ya datang sama cowok gue? Hah, lo sengaja ya? Lo gak tahu gue siapa? Emang gak tahu? Buat apa juga gue tahu lo? Lagian lo ngapain datang sama cowok gue, mbak? Apa? Gue gak salah denger nih. Minimal ngaca, woi, ngaca. Dia tuh calon pacar gue. Pergi sana. Dasar cewek gila. Kalau mau halu tuh minimal ngaca dulu. Cakep lo. Masih cakepnya juga gue kemana-mana. Iyo. Jadi gue atau lo nih yang salah denger? Ngaca. Dilihat dari ujung Monas pun masih cakepan gue kali dibanding lo. Berani ya lo ngatain gue? Gak usah main kasar sama pacar gue, bisa. Apa? Jadi cowok ini beneran pacar ya? Ya cantik sih. Tapi masih cantikan gue. Yang, pergi yuk. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ih, kesel. Kenapa, woy? Lo tau gak sih? Cowok yang jadi anchor tadi ternyata udah punya pacar. Apa? Apa jangan-jangan teman-temannya juga udah pada punya pacar ya? Ih, gak mau. Ya tapi gak heran sih. Secara visual mereka itu, wah, pokoknya setiap cewek yang ngeliat mereka pasti bakal lepek-lepek. Ya kali mereka jomblo. Kalaupun mereka jomblo, udah pasti mereka punya crush lah. Kayak gak tau cowok zaman sekarang aja, punya pacar pun kalau dia kepincut sama cewek lain pasti ngakunya jomblo. Dan parahnya lagi, ceweknya sengaja naprak gue sampai gue jatuh. Sakit gak tuh orang? Apa? Tapi gak apa-apa, ini baru permulaan. Tapi setelah ini gue bakal lakuin ribuan rencana lainnya. Sekarang kalian ikut gue. Kemana? Tadi waktu gue jalan kesini, gue gak sengaja dengar pembicaraan mereka. Guys, abis ini mau kemana? Hah? Gimana kalau kita pergi ke kafe yang baru buka itu? Banyak promo tahu, menunya juga enak-enak. Nah, boleh tuh. Ya udah, gas. Nah, setelah dari tempat yang mau gue tuju, kita langsung capcus ke kafe baru itu. Pokoknya kalian harus ikut, gak boleh nolak. Kenapa, Dek? Abang, abang gimana sih? Hai, Jenny. Wah, ada kakak Bella. Pasti kan lagi main bareng ya? Iya, Kaldo, Kak Bella sama yang lain lagi main bareng nih. Pacaran terus. Lama-lama enak gue liatnya. Oke. Okay. Loh, heh, kalian ngapain kesini? Ya suka-suka kita lah. Emangnya ini kafe punya bapak moyang lo? Sekarang gue tanya, ini kado buat siapa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Gue serius! Terus mau lo apa? Ribut. Ayo, gue jabanin. Gue gak pernah takut sama siapapun. Lo, gak ada apa-apanya di mata gue. Terus maksud lo gue takut gitu sama lo? Wah, yuk lepasin. Udah. Sakit deh, gue. Gue gak berhenti sebelum lo yang lepas duluan. Hei, udah! Aga, lihat deh, masa aku di... Gak bisa, kalau jelasin gak usah deket-deket ke cowok gue. Oh, jadi itu pacarnya. Gila, cakep banget coy. Ini gak, tadi dia tiba-tiba narik kerah aku. Sampai gak kesel coba. Ya aku lawan lah. Gak usah playing victim ya lo, jamet. Gak usah merasa paling tersakiti. Gak akan ada asap kalau gak ada api. Lagian gue cuma kasih ini ke kalian kok. Sebagai ucapan selamat karena udah menang. Terima ya. Wah, dengan senang hati dong. Makasih ya, Beb. Ya, Babeb. Penyakit playboy lo gak pernah hilang ya sampai sekarang. Kenapa sih, Amelku sayang? Mau dipanggil Beb juga kah? Idih, amit-amit. Sa, ada pisau lagi? Ada, nih. Bel, gue bantuin ngapain nih? Ah, ini dok, lu tolong aduk-aduk nasinya ya, biar cepat adem. Oh, oke. Woi, Rin, lu kok mau bantuin? Mentang-mentang di rumah lu juga, kayak gua dong nih, rajin.
Ya bilang aja Bella bisa deket sama Bella. Kalau nggak ada Bella mah mana mau lu bantuin. Sial. Heh, jangan seuzon ya lu. Gue ini kalau drama suka bantuin mak gue masak ya. Bella nggak suka sama cowok yang suka bohong. Mending gue ngalah aja dah. Oke. Kira-kira isinya apaan ya? Wah, ini kan baju lagi viral karena harganya yang lumayan. Gila, mantep banget coy. Iya, gue juga tahu. Baju ini pakai Taehyung kan? Mana ori lagi weh. Di kado tadi kita dapat kaos yang kayak Taehyung, woy. Gila, mana ori lagi. Lo serius? Wih, lumayan tuh. Tapi mereka siapa ya? Yaelah, lo kayak kagak tahu aja, dok. Fans baru kita lah, siapa lagi? Nah, baru datang tuh anak. Wanginya kayak kenal nih, nasi goreng buatan siapa? Yang baru datang, gak bantuin, gak boleh makan. Kenapa sih, Ra? Kok tiba-tiba marah? Pikir aja sendiri. Ini sebenarnya kenapa sih? Ra, coba jelasin dulu. Kalau kamu kayak gitu, aku mana tahu letak kesalahanku di mana? Kan kita lagi baik-baik aja. Gue gak nyangka. Ternyata lo jamit juga di IG. Kok bisa ya, gue pacaran sama cowok kayak lo? Gue bukan permasalahan jeda gedungnya. Tapi isinya itu loh. Maksud lo apa? Feel foto kayak gitu? Hah? Tempat-tempat pesona? Iya. Cih, najis. Aduh, gimana ini? Lupa ngapus lagi. Sial. Gue titip HP sama lo ya, mau ke kamar mandi dulu. Ya udah, sekarang lo jelasin ke cewek gue. Cepat. Please Ra, jangan marah sama Aga, Ra. Ini kesalahan gue, sumpah. Gue yang edit video itu, gue juga yang upload video itu ke IG. Ra, maafin gue ya, Ra. Please, kalian jangan berantem gara-gara gue. Lo berani ulang kejadian ini lagi. Siap-siap tinggal lama. Iya gak, janji. Ayo lu Dot, nyawa lu di ujung tanduk tuh. Diem lu Jamal. Ra, ini enak banget sumpah. Gue baru ini cobain nasi goreng buatan lu. Gila enak banget coy. Gimana kalau kita jualan nasi goreng ini pakai food truck? Nah, boleh tuh. Tapi gue gak pede ah. Nanti kalau gak cocok sama lidah orang-orang gimana? Apanya coba yang gak cocok? Orang enak gini juga. Itu buat uang simpanan kita rame-rame. Selain ini kan ada hari free tuh. Gimana kalau kita jualan di tempat wisata? Sekarang kita jalan-jalan. Setuju lah. Oke deh, gue ikut aja. Nah, gitu dong Beb. Orang-orang itu harus tahu kalau kamu itu jago buat nasi goreng. Apaan sih, gak jelas lu. Loh, kok masih marah sih, Nak? Kan bukan aku yang upload itu. Thank you.